makan pisang dulu nih. Hey, bangun baby, bangun baby, ayo bangun baby, kita makan pisang. Pisang nih, ayo bangun. Kita makan pisang. Kita makan pisang. Dibedam dulu. Kita makan pisang. Kita makan pisang. Kita makan pisang. Kita makan pisang tadi. Pisang. Wah. Ini makan dulu. Makan pisang dulu, baby. Sabar dulu, baby. Aduh, bentar. Makan lagi. Ini. Oh, pop. Taduh, sabar. Ini sabar. Wah. Sabar. 1, 2, 3. Ini jadi makannya banyakan Miki dibanding si Miko ya. Makannya banyak banget ini dia. Lebih banyak dari Miko. Padahal untuk usia gedean Miko.
tar dulu sabar. Ngeliatin ngeliatin piring aja dia. Tar dulu sabar ya. Sabar, sabar. Ini. Jadi pisangnya sehari sekali aja nih. Sehari sekali, selebihnya susu. Ini buat dia belajar makan aja. Dia belajar makan. Wah, makannya berantakan sampai ke kuping. Tuh, sampai ke kuping makannya tuh. Sampai ke pipi. Udah habis tuh. Tuh, habis tuh. Habis tuh. Tuh, udah habis. Habis, Pak. Dibersihin dulu nih, waduh makannya berantakan. Tuh, saham. Makannya berantakan ini. Bukan makanan itu, lap. Itu lap, Niki. Kenyang Niki. Jadi buat yang nanyain Bino mana, Baim mana gitu. Jadi kan Bino sama Baim itu kan selama ini kan ada di kandang. Itu kadang kita kadang dilepas juga di kebun sebelah. Nah, jadi kan saya tuh rencana 3 bulan lagi Baim sama Bino itu saya lepas ke habitatnya, saya lepas ke hutan. Jadi saya belajarin dulu dilepas di kebun biar dia belajar mandiri selama 1x24 jam. Karena kan selama ini di kandang. Jadi nanti ketika dilepas, Baim sama Bino itu udah terbiasa dengan lingkungannya, dengan habitatnya di alam ya, jadi di kebun-kebun, di hutan. Makanya Baim sama Bino udah nggak pernah lagi saya videoin, karena itu saya taruh di kebun, jadi dia udah mandiri di kebun berdua, Baim sama Bino. Cuman Mona doang nih yang masih suka pulang kalau dilepas. Jadi Bino sama Baim tuh saya biasain dulu di kebun. Jadi nanti ketika dilepas itu udah terbiasa dia dengan lingkungannya. Makanya nggak pernah lagi saya videoin. Paling Baim Bino tuh suka saya kasih makan juga pisang, buah-buahan. Karena kan di kebun sebelah rumah itu banyak serangga, sahabat. Jadi dia makanin serangga, kebu, serangga, terus apa, binatang-binatangnya. Kadang saya kasih buah juga. Udah mulai susah dia ditangkapnya, sahabat, Baim sama Bino itu ada di kebun. Karena dia udah biasa mandiri di kebun. Niki. Rencana Baim sama Bino itu 3 bulan lagi saya lepas. 3 bulan ke depan. Berarti bulan
Mei, Juni, Juli. Rencana di akhir Juli. Itu Baim sama Bino saya lepas di hutan. Kayaknya saya biasain dulu dari sekarang di kebun biar dia terbiasa. Niki. Anteng aja, habis makan kenyang ya? Hah, kenyang kamu? Kenyang. Kenyang Niki.